Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Kang Masku semua. Menemani abangku istirahat dan bekerja. Tak review batu cincin dari Batu Raja. Kita ngopi dulu Mas. Wih, Edian. Seger banget Mas. Jangan lupa yang baru ketemu channel ini untuk bantu like, komen, dan subscribe. Biar kita tetap fokus, semangat terus, bikin konten batu yang bagus buat Kang Masku. Harga jamin, murah, meriah, bagus ya. Yang pertama Mas, kita review buat Kang Masku. Batu susuk motif ya. Sorry, sore-sore ini reviewnya. Cahayanya kurang maksimal mataharinya. Mendung ya. Ini susuk motif Kang Masku. Susuk motif ya. Motifnya seperti kayak bangunan masjid ya. Unik banget ini. Susup motif ya. Motifnya tembus sampai belakang. Di harga Rp100.000 susup motif masih. Coba kita zoom. Susupnya. Cantik sekali ini motifnya masih. Unik banget. Kristal sekali batunya. Unik susup motifnya seperti bangunan kristal ya. Motifnya di harga Rp100.000. Ini unik banget, dimensi 20. Ring jarinya nomor 9. Susup motif Mas ya. Wih, seperti rumah gadang apa ya? Unik banget ini. Motifnya runcing-runcing. Cantik banget, mulus motif tembus sampai belakang. Susup motif ring 9 di harga Rp100.000. Susup unik ya ini motifnya ya. Ringnya 9, dimensi batu 20. Batunya kristal, cantik sekali, di harga Rp100.000. Lanjut Mas. Yang kedua, saya punya panda nanas merah. Merahnya merah strong Mas, merah Fanta ya. Panda nanas merah, mulus atas bawah, sisiknya rapi ya. Cantik banget ini panda nanas ya. Panda nanas merah, dimensi 15. Di harga Rp150.000. Panda nanas merah masih. Di dalamnya ada sisiknya masih ya. Coba kita senter dulu masih. Sisiknya masih. Waduh, full ya masih. Sisiknya full. Tuh, full body masih. Barangnya merahnya merah Fanta masih. Panda nanas ya. Merah. Dia full sisiknya masih, sisik pandan merahnya. Di harga Rp150.000 batu panda nanas. Merahnya merah Fanta masih. Joss banget ini. Mulus atas bawah. Ring jari nomor 8 ini masih. Dimensi 15 panda nanas merah di harga Rp150.000. Barangnya joss banget. Merahnya itu wih. Joss banget ini masih. Warnanya ya. Seger banget merahnya, harganya Rp150.000. Panda nanas merah yang kedua. Terus yang ketiga, saya punya batu tapak jalak kristal. Ini tapak jalaknya kristal sekali Kang Masku, tanpa senter dia udah kelihatan banget garisnya. Wih, joss banget, kristal banget, dimensi 13. Ring jari nomor berapa ini tapak jalaknya? Simetris banget ya, ring jari nomor 7,5 ya. Tapak jalak kristal di harga Rp150.000. Garisnya simetris banget Kang Masku. Joss banget tapak jalak kristalnya. Dimensi sekitar 13-an, ring nomor 7,5 di harga Rp150.000. Batu tapak jalak kristal masih. Wih, dia semu biru ya. Joss banget ini Bosku, cantik sekali. Unik banget ini ya. Tapak jalak kristal size kantor ring 7,5. Lanjut baris keempat, saya punya batu junjung derajat. Batu junjung derajat kristal. Waduh, garisnya sangat simetris tembus sampai belakang, dimensi 15. Junjung derajat kristal ini masih. Wow, kita terawang joss banget ini. Kristal banget masih barangnya masih. Warnanya merah kecoklatan ya. Bahan retravesi ya, jujung derajat ini pangkat ya. Jujung derajat pangkat ring jari nomor 7 masih. Harganya sama di Rp150.000. Batu junjung derajat ini sangat simetris John. Garisnya sangat simetris sekali.
Di harga Rp150.000, junjung derajatnya sangat simetris, Mas. Mantep banget ini. Kristal banget batunya, Mas. Junjung derajat pangkat simetrisnya itu loh, Bosku. Waduh, mantep banget ini ya. Jarang-jarang banget ya junjung derajat seperti ini ya. Warnanya kristal banget. Di harga Rp150.000. Lanjut berikutnya saya punya susuk antik ya, susuk putih. Warnanya putih, kristal batunya. Dimensinya 20, ring jari nomor 9. Susuk antik ini di harga Rp100.000 saja, Kang Masku. Batu susuk antik ya, di dalam batu ini cantik sekali susuknya. Kristal batunya. Unik banget susuknya, mulus atas bawah. Ring jari nomor 9 di harga Rp100.000. Susuk antik ini, Mas. Kristal banget batunya, Bos. Ring jari nomor 9. Cukup di harga Rp100.000 susuk antik ya, Kang Masku. Lucu banget di dalam batu ini motifnya ya. Joss banget ini. Rp100.000. Lanjut, berikutnya baris nomor 6, saya punya tapak jalak lagi tapi lebih kecil ini, Mas. Ukurannya baby small ini. Tapak jalaknya kristal sekali, ring jarinya nomor nomor 7,5 juga ini. Tapak jalak kristal. Di harga Rp100.000 batu tapak jalak kristal ring jari nomor 7. Motifnya 3D dia. Tembus sampai belakang masih tapak jalaknya. Di harga Rp100.000 ya, Kang Masku. Tapak jalaknya kristal sekali ini. Joss banget, ukurannya baby small ya, kecil ya. Tapi tegas garisnya masih. Di harga Rp100.000 ring 7,5, Kang Masku. Tapak jalak kristal. Ring jari nomor 7,5 ya. Di harga Rp100.000. Batu tapak jalak kristal masih. Lanjut Bosku. Itu tadi baris ke-6. Baris ke-7. Aduh, kelewat salah ini reviewnya. Dari review nggak apa-apa. Baris ke-7, ke-7 ya. Ke-7 saya punya Sulaiman motif masih. Sulaiman motif kristal 3D. Dimensi batu 19 ring nomor 9 di harga Rp100.000. Kristal sekali batunya masih. Wah, motifnya tembus sampai belakang. Unik banget Sulaiman motifnya seperti bunga ya. Warnanya merah. Di harga Rp100.000. Batu Sulaiman motif masih. Motifnya kayak kembang masih ya, Sulaiman motifnya. Cukup di harga Rp100.000 batu Sulaiman motif masih. Wow, ini baris ke-8 ya. Baris ke-7, sorry. Sulaiman motif kristal di harga Rp100.000. Lanjut berikutnya, Kang Masku. Baris ke-9, saya punya anggur orange. Kristal banget. Giwangnya aduhai, kristal banget anggur orange-nya. Dimensi 16, ring jari nomor 8 di harga Rp100.000. Batu anggur orange, kristal banget orange ya. Dimensinya medium ini termasuk ya. Ring jari nomor nomor 8 masih. Warnanya cantik orange full ya, tidak mengandung coklat, murni orange. Di harga Rp100.000. Batu anggur orange kristal, dimensi sekitar 18-an. Joss banget ini kristalnya. Warnanya orange murni ya. Cantik kayak permen Fox, John. Baris ke-10, saya punya totol cumi jumbo. Warnanya biasanya kebiruan. Totol cumi jumbo. Unik banget ini, Bosku. Dari bahan biru tinta ya. Ini ring jari nomor 9 di harga Rp150.000 batu totol cumi. Dimensi 30 ya. Warnanya bias biru masih. Totol cuminya joss banget. Cukup di harga Rp150.000 totol cumi jumbo masih. Dia biasanya biru ya totol cuminya. Barangnya ajib banget. Lumayan besar ini ukurannya. Totol cumi masih. Mantep ini. Lanjut berikutnya, Kang Masku. Baris ke-11. Baris ke-11 saya punya kinyang air. Kinyang air. Ini barangnya premium kinyang air ya. Joss banget ini masih. Barangnya joss banget. Kinyang air kristal.
Cukup di harga Rp150.000 barang top ini bosku. Barangnya top banget. Kinyang air ya mas. Wih mulus banget ini bosku. Kinyang air. Kristal sekali batunya mas. Dimensi 21 ring jari nomor 9. Di harga Rp150.000. 10 muat ini bosku. Kinyang air. The best quality nih bos. Sampai bulu saya kelihatan tuh ya. Bulu tangan ya. Cantik banget. Harganya cukup di Rp150.000 batu kinyang air, Mas. Wih, lanjut. Ring 10 muat ini, Mas. Berikutnya baris ke-12 saya punya batu retomatu. Waduh, merah tomat. Ini merahnya merah seger ya karakternya. Mulus atas bawah. Ring jari nomor berapa ini? Ring jari nomor 7, Kang Mas. Dimensi 15-an. Cukup di harga Rp200.000 batu retomatu ya. Ini karakter merahnya merah seger masih. Reddish orange ya. Retomatu kristal sekali dari bahan Bengkulu. Di harga cukup Rp200.000. Barangnya jos banget ini bosku. Merahnya merah seger ya. Rp200.000 net ya masih. Retomatu kristal cukup di harga Rp200.000. Barangnya jos banget ini mas. Warna merahnya seger. Wow, 200 ribu John. Lanjut brother. Berikutnya baris ke-13 saya punya batu seracendana. Motifnya cantik sekali ini mas. Seracendananya di harga Rp100.000 saja mas. Rp100.000 batu seracendana kristal mas. Dimensi 25 ring 9. Cukup di harga Rp100.000 ya Kang Mas. Batu seracendana. Wow, unik banget ini. Kristal batunya Mas. Seracendananya unik sekali. Cukup di harga Rp100.000 Mas. Motifnya abstrak cantik sekali Mas. Seracendana. Rp100.000. Lanjut. Berikutnya baris ke-14 saya punya junjung derajat. Warnanya reddish orange tomato ya. Junjung derajatnya kemerahan. Kristal banget. Ring jari nomor, ring jarinya ini nomor 8,5 masih. Di harga Rp100.000. Junjung derajat kristal. Dia biasanya kemerahan ya. Harganya cukup Rp100.000. Barangnya jos banget ini bosku. Jos banget. 3D dia mas jundurnya mas. Jundurnya 3D. Warnanya biasanya kemerahan. Junjung derajat pangkat ini. Harganya Rp100.000. Dimensi 21, ring jari nomor 9. Kristal di harga Rp100.000. Ini apa ini bos? Lanjut. Berikutnya mas. Saya punya anggur orange. Orange-nya ini lebih pekat daripada yang pertama ya. Orange-nya cantik sekali ini. Orange kristal. Tidak ngandung coklat ya. Murni orange. Di harga Rp100.000 dimensi 19. Anggur orange kristal ya mas. Jos banget gak pakai tutup. Harganya cukup di Rp100.000. Anggur orange dimensi 19-an mas. Ini cantik sekali giwangnya John. Ringnya ring 9. Anggur orange kristal. Di harga Rp100.000 kang mas. Ring 9 ya. Rp100.000. Dimensinya medium mas. Wapik banget ini bos. Mantep banget. Berikutnya mas. Saya ngopi dulu John. Mari ngopi mas. Terus baris ke-15 saya punya batu kinyang air motif ini mas. Kinyang air motif. Motifnya unik sekali mas. Unik banget. Dia kayak planet ya. Sekali ini barangnya premium banget ini. Wow, jos banget ya. Bawahnya tidak kita gosok ya. Jadi dia ornamennya cantik sekali mas. Dia seperti planet bosku. Seperti basicnya kecubung karang mas. Tapi ini motif cantik sekali mas. Di harga Rp200.000 saja ini mas. Barang unik. Unik sekali ini kinyang airnya.
Motifnya juga bagus, ring 10 ya, net 200.000 rupiah. Barangnya jos gandos ini masih. Ring 10 ya. Unik banget kinyang airnya. Lanjut, berikutnya masih baris ke 16. Ke 16 saya punya Retraflesia. Yang ini merah bener ya. Yang tadi masih merah tomat, yang ini merah bener ini jos. Aduh. Mantep banget ini bosku. Merahnya kita pakai dulu. Ring jari nomor 8,5. Retraflesia Bungkulu dengan harga cukup Rp250.000 net ya. Rp250.000 barangnya premium. Premium banget ini, Mas. Premium banget. Rp250.000 Retraflesia barang top, Bos. Ring 8,5. Rp250.000 barangnya jos banget. Ini merahnya jos ini, Bos. Wow. Mantap banget ini. 9 muat ini ringnya. 8,5. Di harga Rp250.000. Merahnya mentok jos banget ini, Bos. Mendung-mendung ya. Warnanya top banget ini, Mas. Jika berkenan silahkan. Cukup di harga Rp250.000. Lanjut. Berikutnya saya punya susup jumbo. Susup motif, Mas. Susup motif antik ya ini ya. Ukurannya babon. Gambar di dalam batu ya. Ring jari nomor 10. Cukup di harga Rp200.000 susup antik masih. Susup antik jumbo. Kristal sekali batunya. Gambar di dalam. Motifnya unik sekali. Ukurannya babon ini masih. Dim 35-an. Di harga Rp200.000 susup antik masih. Unik banget motifnya kayak apa ya? Sosok ya. Cantik sekali ini. Unik banget ini masih. Di dalam batu ini, Bos. Jos banget masih. Wih, Rp200.000. Barangnya ajib masih. Ya, tadi belum tak senter ya. Mana yang belum di senter tadi? Wah, kayak suket ya. Jos banget ini mas. Wow, cantik sekali. Mana yang belum di senter tadi? Lupa nyenternya masih. Lupa nyenternya masih. Barang-barang ajib gak kelihatan dia, Bos, kalau gak disenter. Karena mendung ini, Bosku. Kalau siang hari kayak biasa, dia kontras banget warnanya, Bos. Ini mendung maghrib, hampir maghrib jam-jam 5-an ini. Lanjut, ini belum tak senter. Biar masih lihat. Waduh. Jos banget ini, Bos. Bos. Ngeri ya. Terus mana lagi yang belum di center tadi? Ini udah center belum ya? Belum. Waduh. Bungkus barang ajib, 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 Bosku. Berikutnya. Terus Toto ini motif ini belum ya? Tak, sorry. Lambat nyenterinnya tadi. Iya, wow, cantik sekali. Monggo, silahkan jika berkenan. Lanjut berikutnya, baris ke 17. Saya punya Totol Cumi Motif ini masih. Motifnya saya lihatnya kayak iwak ya. Iwak apa ini? Motifnya kayak ikan ya. Motifnya kayak ikan, cantik sekali ini. Di harga Rp100.000 ya, Totol Cumi Motif. Motifnya kayak ikan cantik. Unik banget ini. Totol Cumi Motif ya, motifnya kayak ikan. Harganya Rp100.000 masih. Rp100.000 Totol Cumi Motif ya. Dimensi 25 ring 9. Totol Cumi Motif, motifnya kayak hewan tampak samping ya. Kayak ikan saya lihatnya. Di harga Rp100.000 ya, Kang Masku, Totol Cuminya. Lanjut. Berikutnya saya punya combong babon. Wah, combongnya ini bukan sembarang combong ini. Aduh, bingung saya ukurannya ini. Mantep.
pokoknya pulen ya. Di harga Rp150.000 combong babon, combong montok, bahenol, jumbo ya. Rp150.000. Batu combong tembusnya, aduh. Wih, barang ajib ini bos. Waduh, Rp150.000 batu combong babon. Kristal sekali batunya masih. Rp150.000. Lanjut masih. Berikutnya saya punya totol cumi motif ya. Totol cumi motif. Totol cumi motif antik banget ini totol cuminya. Motifnya cantik sekali 3D ya. Sulaimannya unik banget. Sulaimannya full body ya. Karakter Sulaimannya ini unik sekali nih masih. Cantik sekali nih. Karakter Sulaimannya itu saya lihatnya kayak digambar ya, unik sekali nih. Sebentar kita zoom dulu. Biar kelihatan. Cantik sekali. Di harga cukup 200.000 ya, Mas, totol cumi motif. Totol cumi motif unik banget motifnya. Cukup Rp200.000. Motifnya cantik sekali, unik ya. Sulaimannya tegas sekali masih. Di harga Rp200.000. Total cumi motif masih. Lanjut, yang terakhir Kang Masku. Saya punya Sulaiman motif mas. Ini the bestnya konten ini, the bestnya. Waduh, wow, 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 wow. Subhanallah. Sulaiman motif lavas masih luar biasa ini masih warnanya merah masih jos banget masih wih mantep banget masih sebentar jos banget ini bos jos banget ini bos jika berkenan Sulaiman motif lavas ini agak dalam sedikit mohon maaf di harga 750 masih 700 karena dia realis banget ya Mas ya. Ring jari nomor 9 Mas ya. Wow, realis banget Jon. Garisnya merah bahan sungai ini Bosku. Motifnya lavas. Wow, realis banget. Jika berkenan silakan monggo. Matur nuwun dan terima kasih atas perhatiannya dan supportnya buat Kang Masku. Semoga batu-batunya berkenan di hati Kang Masku. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dukung terus perbatuan Indonesia. Jaya terus batu Nusantara. Salam Gemstone. Salam ngopi tanpa gula. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.